yang punya anak dan bingung untuk mencari tas ransel. Tas ransel itu terlalu berat, bagaimana sih untuk mencari tas ransel yang tidak berat? Nah, Sophie Paris memiliki tas ransel, yaitu bisa digunakan untuk tas ransel sekolah ataupun untuk isinya laptop. Nah, harga tas ransel dari produk Alif Sophie Paris ini juga cenderung murah, kakak. Oke, yang ini namanya adalah tas Fairman dari Sophie Paris. Nah, tas Fairman ini adalah tas backpack atau ransel. Ini berbahan nilon. Oke, di sini nilon, tapi nilonnya bagus banget ya, kak. Walaupun nilon tapi bagus. Nah, ini bisa digunakan sebagai tas sekolah ataupun tas laptop untuk kuliah ataupun kerja. Oke. Nah, tas Fairman Alif ini memiliki detail seperti ini di depannya. Oke. Seperti ini. Jadi ada dua color, yang pertama gray dan juga black. Di sini ada Alifnya. Alif itu adalah produk cowok dari Sophie Paris. Model belakangnya. Oke. Nah, untuk dimensi dari tas Alif itu adalah dari sini ke sini itu adalah lebar maksimalnya 30 cm. Sedangkan untuk lebarnya itu adalah ini 13 cm ya. Lalu untuk tingginya itu adalah 44 cm. Nah, laptop muat banget nih dimasukin ke sini. Hep, bagian-bagiannya apa aja sih tas Fairman? Nah, ini adalah bagian depannya, resleting bagian depan. Lumayan ya. Lalu ini ada untuk tasnya. Oke. Nah, ini lumayan ya. Kakaknya tas laptop kok cuma begini aja sih? Tenang, ini baru bagian kedua. Tas laptop itu laptopnya tersembunyi di sini, kak. Resleting lagi. Ini baru untuk tas laptopnya. Nah, ini untuk tas laptopnya. Oke. Jadi jangan salah ya dan jangan tertipu oleh tas Fairman. Walaupun bentuknya seperti ini tapi ruangannya banyak sekali. Jika ada berminat silakan hubungi kita ya di nomor WA di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.